Hello, hai. Hari ni saya nak buat ayam masak lemah taucu dengan bunga kantar ya. Memang cukup sedap ya. Cara-cara yang saya buat ni memang cukup sedap dengan lain daripada lain ya. Berbeza ya. Rasa dia ni memang terlalu berbeza ya. Okey, sekarang saya nak bagi tahu dengan cara-cara nak buat dengan bahan-bahan dia sekali ya. Saya ambil ayam dalam 1.5 kilo ya, tapi saya ambil peha sahaja ya, terpulang pada masing-masing ya. Saya ambil peha sahaja ataupun ini seekor ayam ya, tapi saya pilih peha sahaja dalam 1.5 kilo. Saya dah siap goreng dengan kunyit, garam dengan lada putih ya, dah siap goreng ya. Yang ni untuk tabur last kali ya. Yang ni daun bawang saya ambil dalam 1 pokok saja ataupun agak-agak saja, sikit saja ya. Yang ni cili padi. Yang hijau saya ambil dalam 6 ataupun 7 biji. Cili merah saya ambil 5 biji. Dengan bawang besar saya iris dengan bulat, ambil 2 biji bawang besar ya. Yang ni untuk kita nak kisar ya. Halia saya ambil 1.5 inci. Cili merah saya ambil ya, cili padi merah ya, saya ambil dalam 6 ataupun 7. Kalau nak kurang pedas biar kurangkan, nak lebih pun boleh tambah ya. Bunga kantar saya ambil dalam 2 biji bunga kantar. Cabai merah saya ambil dalam 6 ataupun 7 biji ya. Bawang putih saya ambil dalam 6, 7 biji. Yang ni timun saya ambil dalam 2 biji timun, dah siap potong, buangkan biji dia ya. Yang ni bawang putih saya ambil dalam 6 ataupun 7 biji. Bawang kecil ya. Bawang kecil saya ambil dalam 6 ataupun 7 biji. Yang ni asam gelegur saya ambil dalam 4 ataupun 5 keping. Santan saya ambil santan pekat ya, dalam 200 ml ataupun 150 ml cukup ya. Yang ni taucu saya ambil 3 sudu besar. Dengan tiram saya ambil 1 sudu besar ya. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buat. Okay, sekarang saya dah masukkan cabai merah, halia, bawang putih, bunga kantar dan cili padi merah ya. Kita kisar dengan kasar ya, mesti kena kisar dengan kasar. Okey, sekarang saya nak masukkan bawang kecil ya. Bawang kecil kita untuk nak kisar ya. Sama ya, kisar dengan kasar juga ya. Okey, sekarang dah siap dah kisar ya, tapi kena mesti kena kasar ya. Dia tak boleh terlalu halus sangat ya. Okey, sekarang saya nak tumis ya. Okey, kuali saya dah panas. Saya gunakan minyak goreng ayam ya. Kita ambil agak-agak saja untuk ketumisan. Okey, tunggu minyak tu dah betul-betul panas ya. Okey, sekarang minyak kita dah panas, kita masukkan. Okey, bagi dia betul-betul masak dulu. Lepas yang ni nak masak, baru kita boleh masukkan tauco dengan tiram ya. Okey, sekarang saya nak masukkan garam. Garam bukit dengan asam gelco, tauco, tiram dengan air ya. Air itu terpulang ya, nak berapa banyak kuah dia ya. Saya tuang sederhana sahaja. Saya cucikan blender. Okey, masuk sekali bagi dia betul-betul mendidih ya. Okey, sekarang saya nak masukkan santan ya. Okey, lepas dah masuk santan ni, kita tunggu dalam 1 minit ataupun 2 minit ya. Lepas tu saya nak masukkan ayam. Okey, sekarang saya nak masukkan ayam ya. Okey, lepas dah masuk ayam ni, tunggu dalam 1 minit, 2 minit bagi dia betul-betul nak serap pada kuah ya. Lepas tu saya nak masukkan bahan-bahan yang lain. Okey, sekarang last kali kita nak masukkan timun, cabai dengan bawang semua kita masuk ya. Okey, kita gaulkan sebati, gaul dalam 2-3 kali, kita offkan api ya. Okey, sekarang dah siap ya. Cara-cara yang saya buat ni memang terlalu simple dengan mudah ya. Ikut step by step itu saja ya. Siapa yang belum cuba resipi saya ni, boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.